Rahim, kamu harus jadi sahabat aku selamanya ya. Jadi teman baik aku, kamu harus setia sama aku. Kalau kamu mau main, kamu harus sama aku ya. Iya Caca, aku bakal setia sama kamu kok. Aku bakal menjadi teman baik kamu, menjadi sahabat kamu selamanya. Kita cheers yuk, sebagai bukti kita adalah sahabat selamanya, teman baik selamanya, tidak akan terpisahkan. Wah, ini minumannya enak sekali loh. Kita makan roti ya, kamu makan roti, aku makan hotdog. Gimana, enak kan rotinya? Wah, ini juga enak hotdognya. Aduh, gak salah nih aku beli ini. Makasih ya, Ca. Rahim, kamu kemana aja? Ayo kita main yuk, kita main di rumah aku. Aku gak ada temen nih. Ayo beruan, aku gak ada temen. Kamu kan udah lama gak main sama aku. Kamu gak kangen sama aku. Kamu kan teman baik aku. Eh Siska, ayo kita main. Iya ya, udah lama gak main sama kamu. Caca, ini gelasnya, makasih ya. Dan maaf ya, aku sekarang mainnya sama Siska. Gak main lagi sama kamu, Ca. Aku mau main sama Siska di rumahnya. Ya udah boleh kok, kamu main sama siapa aja, aku gak ngelarang kamu asalkan aku ikut. Boleh kan aku ikut? Aduh maaf ya Ca, aku mau mainnya sama Ohim doang, aku gak mau main sama kamu. Maaf ya. Iya Ca, kita mau main berdua dulu sama Siska. Sorry ya, aku ninggalin kamu. Ohim, padahal kamu udah janji sama aku, kamu bakal setia sama aku, jadi teman baik aku. Kamu jahat Ohim. Udah, Ohim, gak usah didengerin apa kata si Caca, udah hiraukan aja. Kamu pokoknya harus jadi sahabat aku ya, Ohim. Ohim jahat. Ohim udah janji padahal. Tapi dia mengingkari janjinya, katanya mau jadi sahabat aku, sahabat setia aku. Tapi dia malah pergi ninggalin aku sama si Siska, mentang-mentang Siska banyak duit, ya mentang-mentang Siska orang kaya. Dia jahat banget, aku sakit hati, dia udah gak setia sama aku. Ohim jahat, Ohim tega. Padahal kan aku gak ngelarang dia buat main sama Siska, yang penting aku bisa ikut main, aku gak ada teman lagi, terus aku main sama siapa dong? Ohim, kenapa kamu setega itu sama aku? Kamu gak kasihan ya sama aku, awas ya Ohim. Ohim, ayo buruan masuk, cepetan. Kita makan-makan di sini, aku banyak makanan loh di sini. Ngomong-ngomong, kamu kenapa sih mau temenan sama si Caca? Aneh banget sih, orang lain kan gak mau temenan sama dia. Kamu sendiri malah mau temenan sama dia. Dia kan gak punya apa-apa. Kalau temenan sama dia tuh kayaknya lapar terus bawaannya. Coba kamu temenan sama aku di sini. Banyak makanan. Aku pasti bakalan kasih kamu makanan terus. Kamu bisa ngemil. Pokoknya kamu bakalan subur deh kalau temenan sama aku. Udah, kamu gak usah cemburu, aku kan sekarang temenan sama kamu. Aku bakalan setia kok Siska sama kamu. Aku bakalan temenan terus sama kamu selamanya. Aku gak bakalan main lagi nih sama si Caca, beneran deh, janji. Awas kalau bohong ya Ohim, kamu kan udah janji. Jadi kalau kamu udah janji, kamu gak bisa ingkari janji itu. Kalau kamu mengingkari janji itu, kamu berdosa Ohim. Iya beneran janji, aku bakalan janji sama kamu, gak bakalan ingkar janji deh sama kamu. Kecuali sama si Caca, tadi aku udah janji loh padahal sama dia bakalan setia sama si Caca. Kamu datang, kamu ajak main aku, ya udah aku ingkarin janjinya si Caca. Aduh, kamu gimana sih? Kamu harusnya jangan bikin janji dulu sama si Caca. Jadi deh kamu ingkar janji dosa kan? Ya udahlah, gak apa-apa. Aku bakalan tobat. Kamu sendiri berdosa. Udah jahatin si Caca, ngerebut aku dari si Caca. Ayo lo. Dan kamu sendiri gak mau tuh nemenin si Caca. Gak mau ngajak si Caca main ya kan? Oh iya ya, bener juga ya. Ngomong-ngomong ngapain sih ngomongin si Caca terus? Gak penting banget sih. Dosa juga kita ngomongin orang. Aduh, kita ini berdua berdosa ya, banyak dosa. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Terus kamu kenapa milih aku, milih jadi teman baik aku dibanding si Caca? Apa gara-gara si Caca gak punya apa-apa? Si Caca kan baik orangnya. Aku milih kamu karena kamu sering ngasih aku jajan kenyang kan, jadi aku gak perlu keluar duit deh buat jajan. Oh, jadi kamu manfaatin aku ya, Ohim. Awas deh ya. Tapi gak apa-apa deh, yang penting kamu berteman sama aku. Kurang baik apa? Coba aku, Ohim, aku nyiapin makanan nih di sini buat kamu. Nyiapin stik nih, ada coklat nanas nih buat kamu. Di sini banyak makanan. Kamu udah pasti kenyang temenan sama aku. Kamu gak perlu keluar duit banyak buat cuman sekedar ingin nyenyangin perut kamu mah gampang.
aja. Ayo buruan itu dimakan coklat nanasnya, nanti keburu meleleh. Wow, enak sekali coklatnya. Udah pasti enak, Ohim. Itu kan coklat dari Belgia, oh, dari luar negeri. Eh, sticknya udah mateng nih, Ohim. Aduh, wangi banget ya. Ini pasti enak sticknya. Ini stick Wagyu, loh, dari Jepang. Didatangkan dari Jepang langsung. Ini mahal banget. Jutaan harganya, Ohim. Kalau sama Caca, mana bisa kamu makan enak kayak begini? Enak, mahal. Palingan cuma dikasih air minum doang, ya kan? Katanya udah gak mau ngomongin si Caca, tapi kok mancing terus sih? Aduh, dasar Siska. Siska nih, aku sekarang mau cobain ya. Aduh, gak nyangka aku bakalan bisa makan Wagyu steak seenak ini, Siska. Aduh, makasih banget ya. Aku bakalan setia sama kamu biar aku selalu makan daging ini. Kamu mau kan masakin aku daging Wagyu setiap hari? Cuman kamu kan yang punya daging ini. Anak-anak di sana nggak ada yang punya daging semahal ini. Ya, bikinin ya, please, please. Waduh, bisa-bisa bangkrut, Ohim. Ohim, ini kan mahal banget, harganya jutaan. Kita pergi keluar yuk, kita main. Kita naik kereta, let's go. Ayo, ayo, aku pengen banget nih naik kereta. Ongkosin ya. Let's go. Ohim, ada si Caca tuh, cuekin aja ya. Awas kalau ditanya. Iya, iya, tenang aja. Ohim, Siska, kalian mau kemana? Sini dulu, kita beli boba dulu. Kok mereka gak nyautin ya? Masa sih gak dengar? Kenapa sih mereka? Salahku apa sama mereka? Kan gak punya salah apa-apa sama mereka. Cuekin aja, Ohim. Nanti aku yang beliin boba deh. Hei, buruan-buruan pergi yuk. Iya, iya. Eh, Siska tuh beliin aku es krim dong. Gak usah deh boba, es krim aja. Nanti deh, nanti. Ntar keretanya keburu berangkat nih. Eh, buruan masuk, buruan. Nanti juga banyak yang jual es krim sana. Akhirnya. Untung gak telat coba kalau kamu beli es krim dulu. Udah keburu berangkat nih kereta. Gagal deh kita naik kereta. Keretanya udah jalan nih, Ohim. Yeay. Kenapa semenjak ada Siska, Ohim jadi jahat sama aku? Padahal dulu kan dia baik sama aku. Dia mau berteman sama aku. Padahal dia kemarin udah janji sama aku bakalan setia sama aku. Janji bakalan setia jadi sahabat aku selamanya, tapi apa? Dia udah ingkar sama aku. Dan sekarang aku tahu kalau Ohim adalah teman yang gak setia.